Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Berita wilayah dimulakan dengan rangkuman laporan utama. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menerima menghadap Duta Besar China ke Malaysia, Uyang Yu Jing. Pertemuan membincangkan hubungan dua hala antara Malaysia dan China serta isu semasa berkaitan kedua-dua negara. Dalam sesi menghadap itu, Seri Paduka Baginda turut berkenan memberi pandangan mengenai hala tuju hubungan diplomatik dan keperluan mengenal pasti peluang kerjasama yang lebih luas. Sultan Ibrahim berharap Malaysia menggunakan keupayaan uniknya untuk memanfaatkan dan meningkatkan jumlah dagangan, pertukaran teknologi serta turut mengembangkan eksportnya ke China. Dalam pertemuan sama, Baginda turut dipersembah dengan sebuah kereta keluaran China, Hongqi L5, dan Sultan Ibrahim merupakan pemilik pertama di dunia. Perdana Menteri menunaikan solat Jumaat bersama rakyat di Masjid Bandar Utama Batang Kali dekat Hulu Selangor. Ketibaan Datuk Seri Anwar Ibrahim disambut bekas Menteri Besar Selangor Tan Sri Muhammad Muhammad Taib, Exco Negeri Borhan Aman Shah dan pengurusan masjid juga jemaah. Datuk Seri Anwar bersama hampir 500 jemaah lain turut mendengar khutbah bertajuk Bagaimana Kita Menyambut Syawal bersempena Aidilfitri sebelum menunaikan solat Jumaat. Terdahulu, Perdana Menteri turut makan tengah hari bersama masyarakat setempat dan mengeluangkan masa bermarah-mesra dengan pengurusan masjid serta jemaah pada jamuan hari raya yang diadakan di perkarangan masjid. Turut hadir Ketua Polis Selangor, Datuk Hussein Omar Khuan. Jamuan turut diserikan dengan kehadiran tetamu pelbagai kaum yang berpakaian berwarna-warni sekaligus memeriahkan lagi sambutan Aidilfitri. Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan calon Pakatan Harapan bagi pilihan raya kecil Dun Kuala Kubu Baru belum dibincangkan. Datuk Seri Anwar mengulas mengenai calon yang akan bertanding pada PRK itu nanti. PRK Kuala Kubu Baru diadakan berikutan kematian penyandangnya Lee Ki Hiong 21 Mac lalu. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan hari pengundian pada 11 Mei, manakala undi awal pada 7 Mei. Tarikh penamaan calon pula ditetapkan pada 27 April. Keputusan peperiksaan ujian penilaian kelas Al-Quran dan Fardu Ain UPKK tahun 2023 akan diumumkan 18 April ini. Perkara itu dimaklumkan Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam JAKIM, Datuk Hakimah Muhammad Yusof menerusi kenyataan. Justru ibu bapa atau penjaga boleh menyemak rumusan keputusan calon bermula 12 tengah hari menerusi beberapa platform pada tarikh berkenaan. Semakan juga boleh dibuat menggunakan perkhidmatan sistem pesanan ringkas SMS ke 15888. Ibu bapa atau penjaga boleh mendapat slip keputusan UPKK tahun 2023 daripada pihak sekolah masing-masing bermula 19 April pukul 9.30 pagi. Lelaki warga Israel Avitan Shalom, 38 tahun, mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas dua pertuduhan memperdagangkan 6 senjata api dan memiliki 158 butir peluru di sebuah hotel bulan lepas. Pengakuan itu dibuat tertuduh selepas kedua-dua pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan Hakim Tasnim Abu Bakar. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 7-1 Akta Senjata Api Penalti Lebih Berat 1971 Akta 37 dan Seksyen 8A Akta Senjata 1960 Akta 206. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Mustafa P. Kunyalam, manakala tertuduh diwakili Peguam Navinjid Singh dan Jeffrey Oi. Mahkamah kemudian menetapkan 21 Mei untuk sebutan semula kes. Jabatan Kerja Raya Tampil menjelaskan mengenai kesesakan di Lebuh Raya Persekutuan. Kerja-kerja pemasangan Jabatan Laluan Penjalan Kaki merentangi kedua-dua arah Lebuh Raya untuk ke stesen LRT3 UiTM perlu dilaksana demi kesejahteraan pengguna. Kesesakan berlaku pada Rabu lalu bermula 7.30 malam hingga 1.30 pagi keesokan hari. Notis penutupan jalan telah dikeluarkan lebih awal dan laluan alternatif turut disediakan. Stesen UiTM merupakan sebahagian daripada keseluruhan projek pembinaan LRT3 di Lebuh Raya Persekutuan. Untuk laporan cuaca seluruh negara, langsung bersama Pegawai Met Malaysia, Ruzamin Pilus. Silakan.
Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali bersama Met Malaysia untuk laporan cuaca terkini. Dimulakan dengan paparan imej satelit terkini. Dengan keadaan cuaca hujan yang memasuki di kawasan di timur Johor bermula pada awal pagi, kini telah memasuki di kebanyakan kawasan di sekitar negeri Johor, termasuk juga di sekitar negeri Sembilan, Melaka dan sebahagian kawasan di negeri Pahang. Dengan keadaan cuaca hujan ini jangkakan mampu untuk berlanjutan dalam tempoh yang lebih panjang berikutan dengan kelompok awan aktif yang jangka akan terus menuju dan menumpuk di sekitar selatan semenanjung Malaysia. Sementara itu, kelompok awan aktif juga sedang mula terbentuk di beberapa kawasan di sekitar selatan dan juga bahagian tengah serta pedalaman Sarawak. Untuk lebih yang info terperinci, boleh ikuti pada infogema radar semasa. Dapat diperhatikan di semenanjung keadaan cuaca hujan kerana sedang berlaku di kebanyakan kawasan di sekitar negeri Johor, termasuk juga di beberapa kawasan di sekitar negeri Sembilan, Melaka, bahagian tengah negeri Pahang dan juga di satu dua kawasan di bahagian pedalaman negeri Selangor dan juga Perak. Keadaan cuaca lembap terutamanya di sekitar bahagian selatan semenanjung dijangkakan mampu untuk berlanjutan sehingga ke awal pagi nanti berikutan dengan angin timuran yang bertiup dijangkakan terus menumpu dan membawa kelembapan di kawasan yang berkenaan. Seterusnya pula di Sabah dan juga Sarawak. Pada ketika ini, keadaan cuaca cerah dan tiada hujan di kebanyakan kawasan di sekitar utara Sarawak dan juga Sabah. Namun, keadaan cuaca hujan di beberapa kawasan dicerap di sekitar bahagian Tawau dan juga Sandakan yang jangka akan beransur dalam tempoh 1 hingga 2 jam saja lagi. Manakala di sekitar bahagian selatan dan juga tengah Sarawak, keadaan cuaca hujan serta ribut putih kini sedang mula terbentuk dan keadaan ini kami jangkakan boleh berlanjutan sekurang-kurangnya sehingga ke awal pagi nanti, terutamanya di sekitar bahagian selatan Sarawak dan juga di perairan bahagian tengah Sarawak. Orang awam diminta untuk sentiasa berwaspada dengan keadaan cuaca hujan berserta ribut petir yang berpotensi menyebabkan keadaan banjir kilat dan kerosakan kepada struktur yang tidak kukuh. Di samping itu, keadaan cuaca kurang hujan dan juga kurangnya kelembapan udara masih lagi berlanjutan terutamanya di sekitar negeri Kelantan dan juga utara semenanjung. Dan pada ketika ini, setakat jam 4.30 petang, terdapat 12 kawasan kini berada di tahap berjaga-jaga dengan suhu maksimum harian di antara 35 hingga ke 37 darjah Celsius untuk 3 hari berturut-turut, iaitu bagi di kawasan negeri Perlis, di kebanyakan daerah di Kedah dan juga di daerah timur laut di Pulau Pinang dan juga di jajahan Gua Musang di Kelantan. Dalam masa yang sama juga, terdapat 3 kawasan di Sarawak kini berada di tahap yang berjaga-jaga, iaitu di sekitar daerah Mukah, Telang Usan dan juga Limbang. Diikuti di Sabah juga terdapat 3 kawasan berada di tahap berjaga-jaga, iaitu di sekitar daerah Beaufort, Tenom dan juga Tuaran. Orang diminta untuk mengurangkan aktiviti di luar kawasan rumah, minum air dengan secukupnya untuk kekal terhidrat dan juga mengelakkan pembakaran terbuka. Oleh itu, untuk mendapatkan info cuaca terkini, boleh ikuti kami di Facebook, Instagram, X serta YouTube rasmi Met Malaysia. Sekian daripada saya, Ruzamin Pilus. Assalamualaikum. Sucikan jiwa, menyusun jari, raikan syawal setulus hati. Sungguh meriahnya, miskin kaya pun turut bergembira. Cuek sikit, jangan sentap. Raya!
solat raya. Dalam kereta kan? Kita sama-sama bertakbir. Dengan saudara mara semua main mercun takbir. Sambil main mercun tu. Lagi. Setulus hati mewarnaimu hanya. Peralatan elektrik 5 bintang memberikan penjimatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda. Kawan. Ha? Huh? Itu pun si Jali. Ya. Ya. Apa khabar, Barum? Kamu baik. Kau pula? Aku pun baik-baik saja. Kamu berdua sudah mulakan praktis ya? Mestilah. Kita kan nak buat persembahan di Selamat Pagi Malaysia. Pada hari raya ketiga nanti. Betul tu, Jamil. Kita mulakan praktis. Kau pula bagaimana? Sebab itu aku datang kemari. Aku pun nak sertai kamu berdua. Baiklah. Kalau macam tu, mari kita mulakan latihan. Satu, dua, tiga. Sesalan tidak terucap bila kau berubah sikap. Hai, saya Jali. Saya Jamil. Dan saya Baharum. Jangan lupa saksikan kami Kumpulan Takal dalam Selamat Pagi Malaysia edisi Hari Raya Ketiga yang akan ke udara di RTM1 pada Hari Raya Ketiga nanti. Ingat, pastinya RTM, teman setia anda. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Engkau kecewa. Jangan kau cari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Selesai sudah kita menjalani ibadah puasa. Kini tiba satu Syawal. Seluruh umat Islam merayakan Hari Raya Aidilfitri sebagai tanda kesyukuran setelah sebulan berbujahadah menahan diri dari lapar dan dahaga serta godaan hawa nafsu. Sudah semestinya amalan kunjung-mengunjung bermaaf-maafan, mendoakan antara satu sama lain serta merapatkan ukhuwah menjadi agenda utama setiap kali tibanya Aidilfitri. Inilah juga masanya untuk kita kekalkan semangat perpaduan sesama kita tanpa mengira agama dan kaum. Kepada yang akan bermusafir pulang ke kampung halaman atau mengunjungi sanak saudara dan sahabat handai, sentiasalah menjaga keselamatan diri dan amalkan pemanduan berhemah ketika musim perayaan ini. Saya Ahmad Zahid Hamidi dan seluruh keluarga besar Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah serta seluruh warga Malaysia mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Tiada aduan masalah bekalan air bersih diterima ketika sambutan Aidilfitri. Itu antara paparan dari Negeri di Bawah Payung. Perinciannya bersama Redwin Robin di Kota Kinabalu. Silakan, Redwin. Ya, Otto. Tiada aduan berkaitan masalah bekalan air bersih diterima semasa sambutan Hari Raya Aidilfitri di Keningau. Pembantu Menteri Kejuruteraan Dato' Robert Tawik berkata, Jabatan Air Negeri Sabah JANS Keningau telah mengeluarkan pemakluman awal bahawa loji air Bunsit dan Bingkor bakal menghadapi tekanan air rendah sekiranya tiada hujan dalam tempoh seminggu ini.
mengikut laporan kita, air sungai Bayayo semakin cetek. Jadi kita berharap agar hujan dapat turun seperti mana yang telah kita alami baru-baru ini. Ada dua hari hujan, tapi balik kemarau, dan harapan kita supaya hujan akan dapat turun pada bila-bila masa. Dato' Robert yang juga Adun Bingkor berkata demikian kepada RTM ketika menghadiri Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri di Kampung Baginda, Keningau. Menurutnya, ahli jawatan kuasa bencana alam daerah Keningau juga telah mengambil inisiatif bertugas secara bergilir-gilir semasa perayaan ini untuk membuat penghantaran bekalan air bersih menggunakan lori sekiranya terdapat mana-mana kampung yang berdepan masalah bekalan air. Baik, semalam kami kongsikan kejayaan dua tukang jahit kelahiran Giat Mara Pinampang yang kini antara usahawan mara dikagumi. Giat Mara Pinampang antara institusi kemahiran yang menjadikan ekosistem lengkap untuk program teknikal dan vokasional TVET, instrumen utama dalam melahirkan modal insan berkemahiran, inovatif dan berdaya saing. Ikuti siri kedua menyingkap peranan institusi latihan tersebut bersama dengan wartawan Sahira Samain. Operasi sejak 1 Julai 2003, Giat Mara Pinampang menawarkan pelbagai program latihan bagi memenuhi keperluan tenaga kerja mahir dan industri. Tidak hairanlah, ramai usahawan berjaya adalah bekas pelatih di sini. Institusi ini menawarkan 39 kursus latihan dibahagi kepada 12 kluster. Bidang jahitan di bawah kluster fabrik merupakan antara yang popular di sini. Setiap bidang menawarkan latihan selama 6 bulan, tajaan penuh kerajaan, disalur menerusi Majlis Amanah Rakyat MARA. Menariknya, setiap pelatih Giat MARA turut menerima allowan RM200 sebulan. Kami menyediakan latihan teknikal dan vokasional kepada belia-belia, sama ada belia berada di luar bandar dan di bandar itu sendiri. Tujuannya sebenarnya kemahiran ini adalah untuk kita memberi nilai tambah dan mewujudkan transaksi ekonomi yang boleh menjana pendapatan kepada peserta, kepada belia-belia semua. Selepas tamat latihan, pelatih dianugerahkan sijil kemahiran Malaysia tahap 2 dan sijil profesional Giat Mara daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK. Giat Mara Pinampang juga telah melahirkan dua pelatih cemerlang iaitu Nur Hailin Nola dan Zunizam Shahdon. Nur Hailin memenangi pingat gangsa dalam pertandingan World Skill Malaysia Belia 2023 dalam bidang teknologi fashion. Manakala Zunizam pula dianugerahkan pingat kecemerlangan ketika mewakili Malaysia dalam pertandingan Asia Abu Dhabi November tahun lalu. Kejayaan mereka pasti menjadi inspirasi belia lepasan sekolah, khususnya mereka yang berminat dalam bidang jahitan. Saya sudah lama sudah minat dan saya cari banyak tempat, dan sebenarnya saya jumpa Giat Mara Pinampang. Saya rasa ini masa yang bagus untuk saya ikutlah. Selepas tamat latihan di sini, saya bercadang untuk ada perniagaan sendiri. Saya membuka butik sendiri dan membuat pakaian lelaki lah. Untuk belia-belia di luar, jangan takut untuk mencoba belajar benda yang baru. Sebab mula-mula saya pun dulu fikir kemahiran ini macam tidak yakin. Tapi sudah cobakan, terus rasa wow, rasa bersyukur sebab dalam kemahiran ini kita beri jana pendapatan sendiri. Pelatih Giat Mara juga mempunyai keboleh pasaran sehingga 90%. Sekaligus membantu mengurangkan kadar pengangguran negara dan kebergantungan kepada tenaga buruh asing. Kita sentiasa berhubung dengan pihak industri untuk memastikan bahwa sebenarnya modul kita ini sentiasa dinamik. Jadi ini akan memastikan bahwa lepasan pelatih kita sentiasa keep up dengan teknologi yang ada di pasaran. Sejak beroperasi hampir 21 tahun lalu, Giat Mara Pinampang telah melahirkan 835 pelatih dalam bidang kemahiran jahitan. Kebanyakannya sudah memiliki perniagaan sendiri. Sahira Samain, RTM.
program Miolon Ensembian Aidilfitri yang menjadi amalan turun-temurun setiap kali perayaan Aidilfitri mampu mengeratkan silaturahim dalam kalangan masyarakat di negeri ini. Tahun ini, amalan sistem barter iaitu pertukaran kuih, muih dan hasil tani itu bukan sahaja dimonopoli oleh generasi terdahulu, malah kini turut disertai generasi muda. Bercakap kepada RTM, penaung program Hashim Jamat berkata tahun ini program tersebut diadakan di tapak asalnya di Kampung Darau Lama berbanding di Kampung Darau Laut pada tahun sebelumnya. Menerusi program ini, generasi muda diberi pendedahan mengenai amalan turun-temurun tersebut bagi memastikan tradisi tersebut tidak hilang ditelan zaman. Begitu juga di kalangan penganjur kami. Yang menganjurkan ini sebenarnya terdiri dari anak-anak muda yang begitu sayang dengan aktiviti ini, yang begitu kata tidak ada lagi yang lebih harus kita kekalkan legasinya selain daripada legasi ini sendiri. Keazamannya ialah untuk terus mempertingkatkan dari masa ke semasa dan meneruskan sambutan di peringkat yang lebih baik, melibatkan agensi-agensi kerajaan sebagai pihak yang menyediakan infrastruktur. Itulah sebab saya kekalkan Miolon ini, anjurkan di sini Kampung Darau Lama, supaya dengan adanya tradisi ini di antara saudara kita dusun dan Bajo sama akan mengekalkan perpaduan itu sehingga bila-bila masa, supaya generasi akan datang dan tahu saudara kita dapat mengeluarkan produk-produk. Jadi itu penasaran saya. Memang sangat unik lah, sebab dari tempat asal saya itu Sarawak, memang tak ada lagi sudah tradisi di mana transaksi untuk membeli barang ni menggunakan sistem barter. Jadi di kampung ni mereka menggunakan sistem barter sebagai transaksi, memang sangat unik lah. Tradisi mengadakan tamu ni setahun sekali memang bagus lah untuk mengekalkan tradisi ni untuk dalam jangka yang masa yang lama. Saya rasa ini adalah salah satu peluang yang cukup baik untuk generasi muda untuk kenal lagi tradisi yang dulu, yang seperti yang saya tahu ada pihak yang menganjurkan ini, mereka kongsi perkara ini ataupun tradisi ini sudah mereka jalankan selama 100 tahun. Jadi saya rasa ini sangat baguslah untuk generasi muda untuk kenal lagi ataupun still mengekalkan budaya mereka. Hari ini kami berkesempatan dapat tengok secara live pertukaran barang sistem barter ni di kampung ini. Dan kami rasakan bahawa pertukaran sistem barter ni yang mereka tunjukkan ini dapat kami bawa dalam kajian kami sebagai pelajar ENSOS. Salah satu ialah walaupun di negeri Sabah ini terdiri daripada pelbagai etnik, saya dapat melihat daripada kajian kami, saya dapat lihat bahawa ada semangat kesatuan dan toleransi itu amat saya lihat semasa saya membuat perhatian. Lebih 50 peserta terdiri suku kaum Bajau dan dusun dari sekitar Tuaran, Pinampang, Tambunan dan Kiulu menyertai program Miolon Ensembian Aidilfitri ini. Hari ketiga sambutan Aidilfitri menyaksikan aliran trafik di beberapa jalan raya utama di sekitar bandaraya Kota Kinabalu lancar dan terkawal. Manakala kompleks Beli Belah juga masih kelihatan lengang daripada kehadiran orang ramai. Tinjauan kru RTM di sekitar Kota Kinabalu mendapati setakat tengah hari tadi, aliran trafik di jalan-jalan utama dari bandaraya Kota Kinabalu menuju ke pedalaman bawah termasuk Papar dan Pantai Timur melalui Jalan Tamparuli juga lancar berikutan aliran trafik yang rendah. Bagaimanapun, aliran trafik dijangka sedikit sesak pada lewat petang ini selepas tamat waktu bekerja. Sementara itu, budaya kunjung-mengunjungi sempena sambutan Aidilfitri terus berjalan lancar, khususnya di peringkat kampung pinggiran bandaraya Kota Kinabalu. Baik, sekian perkongsian dari negeri di bawah bayu. Terus ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam negara bersama dengan Oto. Salam Aidilfitri dari sungai hingga segara. Palestin pasti merdeka. Oto. Terima kasih Redwin di Kota Kinabalu. Rumah terbuka Aidilfitri sekitar Kuching selain status projek pembinaan pusat maklumat pelawat miri antara pengisian dari Bumi Kenyalang. Perinciannya langsung bersama Buma Wayne. Silakan Buma. Baik, terima kasih Otto.
Kerja penambahbaikan fasa kedua di Pusat Maklumat Pelawat Miri atau Visitor Information Center Miri hampir 96% siap dilaksanakan. Projek dengan kos sebanyak RM500,000 itu bermula pada 22 November 2023 dan dijangka siap sepenuhnya dalam masa seminggu lagi. Lawatan kerja telah dijalankan oleh Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Piasau, Dato' Sebastian Ting Chiu Yu untuk meninjau perkembangan projek tersebut. Beliau memberitahu penambahbaikan ini bagi mencipta sebuah destinasi yang lebih selesa serta menarik bagi pelancong tempatan dan asing. Tambahnya, pusat itu akan menjadi titik tumpuan bagi mereka yang mencari maklumat mengenai tempat-tempat menarik di Miri dan Sarawak. Beliau berharap kemudahan itu juga akan dapat menarik lebih ramai pelancong untuk menerokai keindahan kawasan Miri. Pejabat Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Sarawak KPDN diminta lebih kerap turun padang bagi memantau kenaikan harga barang. Presiden Persatuan Pengguna Bumi Putera Sarawak, Dato' Sri Azman Sameon berkata, ia perlu bagi memastikan peniaga-peniaga tidak memanipulasikan harga sesuka hati. Dengan tindakan proaktif itu mampu memastikan peniaga lebih berdisiplin dalam berdagang dengan kehadiran pihak penguat kuasa. Dan lebih-lebih lagi kalau seperti apa yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kenaikan gaji penjawat awam yang akan berlaku tidak lama lagi, itu akan memberi satu kesan yang kuat sebenarnya kepada harga barang. Ini memang akan berlaku, saya pasti akan berlaku walaupun ada pihak mengatakan tidak akan ada kenaikan barang. Dato' Sri Azman ditemui RTM semasa rumah terbukanya di Kampung Lintang Kuching pagi tadi. Beliau turut kesal dengan tindakan segelintir peniaga yang menaikkan harga barang kawalan seperti minyak masak yang sepatutnya dijual dengan harga RM2.50 tetapi dinaikkan kepada RM3 sebungkus. Perkara itu telah didapati berlaku di pasar basah terkemuka di Kuching. Meriah dan penuh warna-warni dengan lapisan masyarakat pelbagai kaum. Itu antara gambaran suasana rumah terbuka Hari Raya Aidilfitri Premier Sarawak yang berlangsung selama dua hari di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, BCCK. Rata-rata pengunjung yang ditemui RTM menyatakan bahawa kehadiran rakyat pelbagai kaum menterjemahkan erti perpaduan yang amat unik dalam kalangan masyarakat di Sarawak. Sebab saya tengok macam pelbagai kaum juga datang dari yang Cina, Melayu, Belahir Iban tadi pun datang. So macam meriah jugalah tengok keunikan di Sarawak ini kan. Di situ hari itu sangat meriah, orang sangat ramai, makanan pun sangat banyak. So dalam masa yang sama kita boleh kenal each other pun yang gasida Melayu, Cina, Bumi Putera, Iban, Bidayu semua ada datanglah. Seronok sama-sama makan sama satu meja. Very good. We learn to be multiracial, as all our different races are from other places, not only from local Kuching, small town, and then also other races as well. So this is very good actually. Pada majlis itu, Premier menyifatkan tradisi rumah terbuka itu juga perlu diteruskan dalam setiap perayaan di negeri ini bagi mengekalkan semangat kekeluargaan yang mencerminkan keharmonian Sarawak. Pada rumah terbuka itu, orang ramai turut dihiburkan dengan dendangan beberapa lagu dalam bahasa Iban dan Mandarin. Hampir 11,000 pengunjung hadir pada sambutan majlis rumah terbuka itu semalam. Baik, kemeriahan Hari Raya Aidilfitri di Kuching masih terasa dengan amalan kunjung-mengunjung. Bukan sekadar kunjungan daripada sanak saudara, tetapi juga sahabat handai daripada pelbagai kaum dan agama.
Tinjauan RTM di sekitar ibu kota Bumi Kenyalang merakam kemeriahan sambutan kunjung-mengunjung di kediaman seorang kaki tangan kerajaan, Abang Kamarul Zaman, Abang Abdul Rashid. Jelasnya, Aidilfitri tahun ini sedikit terasa dengan kenaikan harga barang. Macam kita mau buka open house tu pun, kita perlu at least 1,000. Dulu 500 pun kita dapat. Yasmin setengah lah kita naik. Bagaimanapun, beliau percaya sambutan Aidilfitri bukan semata-mata serba lengkap tetapi saling melengkapi antara satu sama lain. Mengimbau malam menjelang lebaran, jelas Abang Kamaruzaman, beliau sekeluarga sanggup bersengkang mata menikmati malam kemenangan Ramadan sehingga pukul 1 pagi. Ada kampung, bisa kampung nombor 5. Oh. Contoh kampung nombor 5. Kita stop, kita semua orang kampung pergi ke jaya, pergi ke jalan untuk main mercun. Walaupun bukan tradisional lah. Bagi pengerusi Majlis Tindakan Pengguna Malaysia Sarawak, Winston Ong, yang mengunjungi kediamannya pula, beliau tidak pernah melepaskan peluang berkunjung ke rumah kenalan kerana ia tradisi yang perlu dipertahankan. Di Sarawak, kita sambut semua perayaan. Perayaan Hari Raya, Tahun Baru Cina, Christmas. Ya, kita sebagai perpaduan di seluruh Sarawak. Di sebelah malam pula, kru tinjauan menyaksikan lampu hiasan raya memenuhi ruang perkampungan Melayu asli di Satok. Walaupun pemasangan pelita semakin berkurang, namun dengan penghasilan pelbagai lampu hiasan dari segi corak dan material, Aidilfitri disambut lebih berwarna dan kurang pencemaran bahan api. Rumah terbuka atau open house adalah salah satu amalan yang unik setiap kali Aidilfitri tiba, dan di Sarawak, amalan rumah terbuka merupakan satu kemestian dari hari raya pertama sehingga berakhirnya bulan Syawal. Tinjauan RTM di Kuching turut mendapati penganjuran amalan rumah terbuka meriah dengan pelbagai hidangan yang disajikan. Bagi Madusia Abeng, pada setiap hari raya, mereka sekeluarga akan menyediakan 30 ekor ayam untuk dimasak dari minggu pertama sambutan hari raya. Rumah kami tu banyak banyak keluarga. Keluarga besarlah, terbesar. Terutamanya Cina, Iban, Bedayu, selebihnya Islam. Makin mengeratkan lagi silaturahimlah. Makin danya kami, makin dia lah rindu. Nang kami suka lah. Nang kami suka lah berkumpul macam waktu ialah masa berkumpul. Katanya lagi, kerinduan untuk bertemu keluarga yang jauh terubat tatkala berjumpa semasa rumah terbuka. Selain berpeluang merasai pelbagai hidangan enak, rumah terbuka juga ada keunikan lain dalam hati orang yang berbeza. Keunikan rumah terbuka di Sarawak ialah satu daripadanya pengunjung ya semua pakai baju Melayu lah, pertama. Yang kedua, sesiapa saja yang walaupun bukan kenalan, dia boleh datang, dia alu-alukan datang masuk, dan kita dapat di kuih Banika Wana atau sama kuih kek lapis lah. Keunikannya ialah kita di Sarawak lah, Kuching, baik di Kuching, di Sibo, di Miri, di negeri Sarawak tu, kita akan menyambut raya hari pertama sampai hari ketujuh selalunya lah. Dia yang unik ya. Dengan Sarawak, macam di Semenanjung kita tahu hari pertama, hari kedua aja. Macam di Sarawak tu kita seminggu, kadang-kadang sampai sebulan kita nyambutnya. Ialah keunikan yang kaya kita dalam kita menyambut dia, kita akan menemu orang yang baru, orang yang kita baru kenal. Untuk bekerja juga, jiran-jiran tetangga, kongku agak. Hari raya tu lah kita berkumpul dengan keluarga lah. Mengeratkan silaturahim. Memimpin bersama di raya pada orang Sarawak lah. Yang mengenal kami minta maaf Zahir Nebatin sekiranya ada silap salah apa kelasa-kelasa kami lah.
Konsep rumah terbuka bukan sahaja dianjurkan di rumah persendirian, tetapi turut diadakan di tempat kerja, jabatan dan agensi kerajaan. Rata-rata yang ditemui bersetuju, amalan rumah terbuka merupakan keunikan yang terdapat di Malaysia dan perlu diteruskan untuk menjadi contoh kepada generasi baharu bahawa negara ini mempunyai cara tersendiri untuk memupuk perpaduan dan keharmonian antara kaum. Baik, saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Otto untuk lebih banyak berita selanjutnya. Otto, silakan. Terima kasih, Buma, dari Sarawak. Untuk perkembangan dari wilayah barat, petang ini kita bersama Awatif Ezzah. Silakan, Awatif. Baik, terima kasih, Otto. Ketika warga kota pulang ke kampung halaman beraya, ada yang memilih untuk memanfaatkan keindahan ibu negara yang lengang berbanding kelaziman. Antara lokasi yang sering menjadi pilihan, Dataran Merdeka dan Tugu Negara. Inilah peluang keemasan untuk meluangkan masa bersama keluarga mendekati monumen dan bangunan bersejarah di Kuala Lumpur. Sebenarnya time-time cuti raya macam inilah, rata-rata orang akan balik kampung. So kita ada suasana raya kat KL ni, tak ramai orang. Jadi peluang ni kita ambil untuk kita bergambar tempat-tempat yang menarik. Okeylah. Lengang, tak ada suasana jalan raya, kurang hari ini. Ada juga yang beraya di ibu kota menjadikan aktiviti berkenaan sebagai pengubat kesedihan tak kala tidak dapat beraya di kampung. Okay, raya tahun ni saya tak balik ke Sarawak. Pun tiket kat terbang pun agak mahal. So saya ambil keputusan untuk beraya dekat KL je lah. Kami satu keluarga tahun ini merayakan Lebaran di Malaysia. Kami tiba di Malaysia tanggal 10. Anak-anak kebetulan belum pernah ke Kuala Lumpur. Kalau saya sih sudah beberapa kali, tapi anak-anak baru kali ini. Mereka senang kepingin ke Kuala Lumpur. Di saat orang ramai masih bercuti dan menyambut Aidilfitri bersama sanak saudara, ada dalam kalangan penjawat awam sudah pun mula bertugas hari ini. Semuanya demi menjalankan amanah dan tanggungjawab yang digalas. Oh, dah biasa sebenarnya kerja. Memang saya akan rutin saya akan ambil cuti sebelum raya. And then after that, raya ketiga tu kalau kerja, kena jatuh hari kerja, memang saya akan kerja. So macam bagi peluang pada rakan-rakan yang anak sekolah kan. Kita cuti sekolah, kita bagi peluang diorang untuk beraya dulu. Kali ini kali pertamalah saya masuk kerja pada raya ketiga sebab saya rumah saya kebetulan bekerja di Hospital Kajang. So untuk pada raya tahun ni kita orang akan lambat sikitlah cuti rayanya, so akan balik selepas minggu ni lah. Selamat hari raya semua. Jadi kita penjawab awam ni, saya tak balik kampung. Jadi saya di Putrajaya ni aja. Jadi kita pergi peluang pada orang jauh-jauh balik kampung. Jadi raya kita masuk dulu kerja. Okey, tak ada masalah. Ini saya memang tak bercuti. Kedua ibu bapa pun memang dah tak ada kan. Sejak dia orang tak ada, memang tak cuti raya. Jadi kebetulan pun ada kakak saya pun tinggal dekat sini kan. Jadi memang tak baliklah. Bersedia 24 jam sehari, anggota JBPM menjadi tunjang kepada penyelamat awal di lokasi. Sekalipun berisiko tinggi, namun ia tetap cekal dilaksana demi nyawa dan keselamatan orang ramai. Laporan Muhammad Najib Mashur. Memerlukan stamina dan emosi yang kuat antara aspek penting setiap anggota bagi menghadapi situasi kecemasan. Waktu bekerja sehingga 12 jam sehari membuktikan ia bukan tugas yang mudah. Selain kelengkapan aset dan keperluan mendorong setiap tugasan menjadi lebih mudah untuk dilaksana. Aset-aset ini kita akan setiap hari masuk bertugas, kita pastikan diperiksa, dipantau untuk kesiapsiagaan menghadiri operasi. Di antara aset-aset yang ada?
Antara aset-aset yang ada yang boleh terlihat di belakang ni adalah FRT ataupun Fire Rescue Tender, dan ada sebuah jentera kalau di balai ini, iaitu Emergency Medical Rescue Service. Berkongsi pengalaman, kebakaran Pusat Tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah dan cubaan bunuh diri antara yang paling diingati. Pengalaman yang tak dapat saya lupakan sepanjang saya berkhidmat dalam jabatan bomba ialah saya telah menghadiri kes kebakaran di Keramat Pusat Tahfiz Darul Ittifaqiyah yang telah mengorbankan 23 mangsa dan memindahkan mangsa COVID daripada ward kepada bilik sejuk. Itulah kenangan saya yang tidak dapat saya, dan tidak dapat saya lupakan. Pengalaman yang tak dapat saya lupakan semasa menghadiri operasi menyelamat seorang wanita dalam cubaan bunuh diri. Kat situ saya tolong membantu memberi kata-kata semangat lepas tu menolong anggota lain. Tidak hanya isu kebakaran, JBPM turut membantu menangani kes seperti kemalangan jalan raya, keselamatan di air, bencana alam dan menangkap haiwan berbisa. Pastinya setiap anggota bomba mempunyai halangan dan juga cabaran yang berbeza di setiap daerah dan juga negeri. Bagi mereka yang bertugas di ibu negara, tentunya jaringan jalan raya yang sesak selain isu kepadatan penduduk di sesetengah kawasan, juga masalah di terowong bawah tanah menjadi antara masalah yang perlu diatasi mereka. Namun, disiplin yang telah pun diserapkan kepada mereka melihatkan ia berjaya diatasi. Muhammad Najib Mazhur, RTM. Sekian dari wilayah barat dari Sungai ke Segara Palestin Pasti Merdeka. Kembali bersama Otto Othman untuk perkembangan seterusnya. Baik, terima kasih Hawatif untuk laporan itu tadi. Balas dendam makan cukup sinonim setiap kali ketibaan Aidilfitri. Ya, seharusnya diiringi kepekaan untuk mengimbangi kadar pengambilan makanan seperti disarankan Kementerian Kesihatan. Wartawan Aminah Serin berkongsi tip pemakanan sihat yang boleh diamalkan sepanjang hari raya. Tepatlah. Oh, tinggilah of course sebab dia gula tinggi. Dia lebih banyak daripada nasi sebenarnya. Hari raya ni kan susah nak kontrol lah kalau kita datang rumah orang tengok makanan semua berselera kan. Boleh makan cuma dalam kuantiti yang sedikit lah. Kalau tidak boleh, kita nak ikut selera apa, maka kena tanggung penyakit lah, itu saja. Pemakanan sihat berhubung kait dengan pengambilan makanan dengan kadar yang betul. Jom kita ikuti tips serta saranan daripada pakar pemakanan mengenainya. Adalah penting untuk kita mengetahui jumlah kalori dalam setiap hidangan yang kita nak ambil ini bagi mengelakkan daripada kita mengambil pengambilan kalori yang berlebihan, melebihi daripada apa yang disarankan. Berdasarkan Piramid Makanan Malaysia, jumlah kalori seharian kita yang diperlukan adalah sekitar 1,500 ke 2,300 kilokalori sehari. Itu bergantung juga dengan keperluan tubuh badan dan juga tahap aktiviti fizikal kita. Turut dikongsikan tip pemakanan sihat ketika menikmati juadah hari raya. Yang pertama adalah pilih pinggan yang bersaiz kecil. Yang kedua, hadkan pengambilan kuah bersantan atau berlemak. Yang ketiga, pilih air kosong ataupun hadkan pengambilan air manis satu cawan sehari sahaja. Yang keempat, jadikan buah-buahan sebagai pencuci mulut. Dan yang terakhir, yang kelima, makan secara seimbang dan juga sederhana dengan mengamalkan konsep suku-suku separuh, iaitu suku karbohidrat, suku protein, separuh sayuran dan juga buah-buahan. Rakyat Malaysia juga disuru membudayakan pola hidup sehat, bukan sahaja dalam aspek pemakanan, malah penjagaan mental dan fizikal. Amalan pemakanan sehat bukan sekadar bermanfaat untuk kesehatan sepanjang Syawal ini, malah juga untuk jangka panjang. Jom amalkan konsep suku-suku separuh dan kurangkan pengambilan gula dalam setiap hidangan. Satu sudu teh sudah mencukupi, kurang lebih baik dan tiada adalah terbaik. Aminah Serin, RTM. Zapin salah satu identiti kesenian di Johor sejak sekian lama dan menjadi kewajipan dalam setiap kerayaan. Namun, seorang guru sekolah rendah di Pontian menggunakan kreativiti beliau menghasilkan Zapin Canai yang diilhamkan daripada aksi menebar roti canai. Laporan lanjut kita bersama wartawan Erwin Zaid.
Muhammad Zahin Ibrahim, 31 tahun, mendapat idea menghasilkan zapin canai pada tahun 2018 selepas melihat peniaga menebar roti canai di sebuah kedai makan. Zapin canai menggabungkan elemen suasana menebar roti canai bersama tiga jenis zapin lain, iaitu zapin cendu, zapin pak lipat dan zapin lenga. Koreografi tarian itu mengambil masa 5 tahun untuk dicipta. Tarian ini dipersembahkan oleh kumpulan zapin Langkah Tari Seri Cempaka, terdiri daripada pelajar sekolah sekitar Pontian. Antara yang menarik perhatian adalah penggunaan dulang dan kain untuk ditebar dalam tarian itu. Untuk pengetahuan semua, zapin mempunyai jalan cerita yang berbeza. Ada yang menceritakan berkaitan dengan pencintaan ataupun kasih sayang antara dua pihak. Tetapi untuk zapin ini, kita akan dapat fokusnya kepada mereka menebarkan roti canai. Di Pontian ada zapin Parit Mastar. Zapin Parit Mastar telah dikembangkan sehingga ke Sabah Sarawak mereka dapat belajar zapin ini. Kalau zapin canai yang saya nak ketengahkan ini, saya rasa kebarangkalian yang besar mereka dapat ikuti dan mereka dapat hayati zapin tersebut, insyaAllah. Beliau berharap zapin canai dapat diketengahkan dan diperluaskan ke negeri-negeri lain seperti mana zapin Parit Mastar yang telah dikembangkan sehingga ke Sabah dan Sarawak. Zapin adalah tradisi Johor dan tradisi perlu diturunkan daripada generasi ke generasi yang lain. Jadi usaha yang dijalankan Cikgu Zahin ini adalah bagus dan patut dicontohi masyarakat lain bagi memastikan tradisi Johor tidak lupus ditelan zaman. Erwin Zaid, RTM. Seorang individu berusia 57 tahun direman 6 hari hingga 15 April bagi membantu siasatan berhubung kematian isterinya yang ditemukan dengan kesan kecederaan. Ketua Polis Daerah Kulim, Superintendent Muhammad Azizul Muhammad Khairi menerusi kenyataan memaklumkan mangsa meninggal dunia dipercayai akibat keganasan rumah tangga Selasa lalu. Kematian wanita berusia 61 tahun itu diketahui selepas Balai Polis Sungai Kop, Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kulim menerima laporan kematian mangsa. Siasatan awal mendapati wanita berkenaan dihantar ke Hospital Kulim selepas didakwa jatuh dalam bilik air. Mangsa kemudian dilapor meninggal dunia pada hari yang sama. Hasil laporan bedah siasat mendapati mangsa mengalami kecederaan di kepala dan lebam lama serta baru di badan. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Pemandu kereta yang terlibat dalam kejadian langgar mati 3 warga Pakistan Rabu lepas mengaku bersalah atas pertuduhan mengambil dadah di Mahkamah Magistrate Teluk Intan. Tertuduh Muhammad Azizul Abdul Rashid, 36 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate T. Ashvini. Tertuduh didakwa mengikuti Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya ADB 1952 Pindaan 2003 dan dibaca bersama Seksyen 38B-1 Akta Sama. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya R. Rishnan Kumar, manakala tertuduh diwakili Peguam YBGK Faustina Francis. Magistrate menetapkan jaminan RM3,000 dengan 2 penjamin. Selain syarat tambahan, tertuduh perlu melapor diri di Balai Polis berdekatan setiap 2 minggu sekali. 5 Jun depan ditetapkan untuk sebutan semula kes dan serahan laporan patologi. Terdahulu di mahkamah sama, 4 warga Pakistan berusia antara 24 tahun hingga 49 tahun yang didakwa memukul tertuduh menerusi video yang tular dalam laman sosial sebelum ini direman 4 hari hingga Isnin. Magistrate membenarkan permohonan pihak polis bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 147 Kanun Keseksaan.
Jika di negeri lain, ketupat dan lemang menjadi makanan tradisi untuk hidangan pada Aidilfitri. Tetapi di Labuan, lamban menjadi hidangan wajib bagi atau buat masyarakat Kedayan, Brunei. Ikuti laporan Rohania Ramli. Zainab atau Aisyah Jani, 64 tahun dari Kampung Sungai Miri, merupakan antara pembuat menu tradisi masyarakat Kedayan iaitu lamban atau juga dikenali sebagai kelupis. Dua-dua pun boleh. Dulu lamban tu yang sebenarnya kan daun kelapa. Jadi daun kelapa tu orang kalau orang tua-tua dulu ya ada lagi satu jenis daun untuk lilit, untuk balutnya. Macam orang panggil apa, daun lamba. Tapi sekarang sudah tiada. Jadi sekarang ini memandangkan susah ambil daun kelapa, jadi pakai daun ngirik. Itu sebabnya bertukar daun. Jelas Zainab, bahan-bahan yang digunakan dan cara pembuatan lamban dan kelupis adalah sama. Antaranya beras pulut, santan kelapa, daun pandan dan sedikit garam. Ia dimasak di dalam kuali sebelum dibungkus menggunakan daun nyirik dan dikukus hingga masak. Ketupat jarang. Lemang pun ada juga tapi jarang. Yang kebanyakannya inilah, kalupis. Sejak beberapa tahun lalu, Zainab menerima jumlah tempahan lamban atau kelupis yang sangat tinggi di musim perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri, sama ada dalam bentuk sejuk beku atau siap dimasak. Masyarakat di Kampung Sungai Miri juga menjadikan acara mengelupis atau membuat kelupis atau lamban sebagai aktiviti menjelang Aidilfitri, sama ada dibuat secara sendiri atau berkumpulan. Menu yang wajib untuk setiap hari raya dan boleh kebanyakan rumah mesti adalah pagi raya tu mesti ada menu kelupis ni dan sedaplah. Untuk dimakan dengan rendang, kuah kacang, kari. Kalau di Labuan ni memang kebanyakan orang buat kelupis lah. Lamban tu pun ada orang buat. Tapi sebenarnya sama je pun. Lamban dan kelupis tu sebenarnya sama. Menu wajib lah. Ini yang kosong, selalunya ada orang buat pakai inti udang. Macam pulut panggang kan. Ada separuh orang pakai inti, ada separuh kosong. Yang pakai cecah lah, cecah kurma, rendang. Perayaan wajib yang dibuatnya. Tak pernah tinggal. Tidak juga wajib, tapi kalau ada, ada. Macam tempat lah, tempat kakak kan, ada lah kelupis tu. Untuk makan sekeluarga. Kami memang suka lah ni kelupis ni kan, walaupun kami bangsa lain, memang sedap lah rasanya. Memang tuan-tuan kami ada mengorder lah ni kelupis. Inilah lamban ataupun kelupis yang telah siap dimasak, enak dimakan bersama dengan kari ayam ataupun juadah lain. Di Labuan ni biasanya menu ini antara menu yang didangkan di hari raya. Rohania Ramli, RTM. Beraya di lautan, anggota Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia yang bertugas menjaga perairan negara berlayar sejak 24 Ramadan lalu. Ikuti laporan wartawan Breda Sulaiman yang berkesempatan mengikuti pelayaran kapal KM Dangga bersama Maritim Malaysia. Kalau saya cakap tidak teremosi itu bohonglah. Saya akan apabila ada hari raya, saya akan telefon isteri, anak-anak saya dan cucu saya. Kata sedih tu bohong lah kalau tak sedih. Tapi kita dah biasa kan. Kena ikut sedih memang sedih lah. Tapi sebab makan banyak kan kita lupa semula. Kalau ikutkan dengan jadual pelayaran kami, memang kami akan bekerja lah. Di waktu umat Islam berpuasa dan merayakan perayaan Aidilfitri, anggota Maritim Malaysia terus menjalankan operasi bagi mengekang dan membenteras jenayah di perairan negara. Antara kawasan tumpuan adalah seperti Selat Melaka, Laut Cina Selatan, Laut Sulu dan Laut Sulawesi. Setiap kali menjelang Syawal, Maritim Malaysia meningkatkan kawalan keselamatan perairan negara. Ia bagi mengekang penyeludupan keluar pendatang asing tanpa izin yang ingin kembali ke negara asal melalui jalan laut.
kes yang agak meningkat juga adalah penyurupan keluar, barang-barang kawalan dan bekalan. Kerja di bulan puasa dan raya ini sama aja seperti sebelum bulan puasa dan raya, tetapi kita lebih pergiatkan di waktu malam lah, sebab kejadian-kejadian ini banyak berlaku di waktu malam untuk meluluskan diri pergi ke Pairan, ke negara mereka lah. Bertugas ketika umat Islam menyambut Hari Raya Aidilfitri menggamit kerinduan kepada keluarga. Namun, dengan adanya rakan anggota dan persiapan perayaan, mereka dapat merasai kemeriahan Syawal yang disambut sederhana. Nak mengembirakan tu memang susahlah, tapi saya akan sama-sama beraya dengan mereka lah. So pasal tak bagi orang rasa terasing daripada keluarga lah. So kami akan celebrate as a family. Kebanyakan daripada anggota APMM ni sudah terbiasa menjalankan tugas di waktu raya dalam keadaan yang begini, memang sudah jadi kebiasaan kami lah dalam melakukan tugas dan tanggungjawab kami lah. Mungkin berat sebenarnya untuk buat tanggungjawab, tapi apa amanah yang diberikan oleh kami, kami kena laksanakanlah dengan tuluslah. Bagi persiapan menjelang hari raya ni, kami memang sentiasa menitik beratkanlah apa saja yang menu yang ada pada di darat tu, seperti gendang, lontong, lemang, tapi kita akan cuba hidupkan dan adakan dekat laut ni supaya dia mengubatlah, walaupun tidak banyak, walaupun sikit tu dia memberi kerinduan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kami warga kapal maritim Danga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Reda Sulaiman, Berita RTM. Berita wilayah berakhir di sini. Dari Sungai Kesegara, Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Medani.